Halo semuanya, pada video kali ini kami akan memberikan pengalaman menemani sales kami Mbak Risma melakukan serah terima mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate Matic warna hitam pada konsumen kami Mas Jeki yang berasal dari wilayah Tegumen. Nah kira-kira seperti apakah prosesnya? Nah untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Nah hari ini kami sedang menyiapkan mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate Matic warna hitam. Rencananya mobil Xpander ini akan diambil oleh konsumennya Mbak Risma yang berasal dari wilayah Tegumen. Konsumen kami ini bernama Mas Jeki. Jadi beberapa hari sebelumnya, beliau sudah berkomunikasi dengan Mbak Risma. Dari awal memang beliau sudah tertarik dengan mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate, tetapi karena saat ini ada beberapa stok yang belum ready, sehingga beliau pun memastikan apakah unitnya ready stok. Nah begitu mengetahui mobil Xpander Ultimate hitamnya ini ready stok, beliau pun langsung melakukan proses pelunasan. Bahkan Mbak Risma sendiri belum pernah bertemu dengan beliau, tapi alhamdulillah Mas Jeki sudah sangat percaya kepada kami. Tapi beliau request supaya mobilnya bisa langsung segera diambil. Nah begitu mendapat pelunasan, kami pun langsung segera menyiapkan unit karena rencananya mobil akan segera diambil oleh Mas Jeki. Kebetulan beliau sendiri saat ini sedang dinas di Solo, jadi jarak dengan dealer kami tidak terlalu jauh. Beliau pun langsung meluncur dari dealer kami di Kartosuro. Tapi karena unitnya baru disiapkan, jadi beliau pun menunggu sambil mengecek unit. Di sini dari pihak bengkel melakukan pengecekan mulai dari proses pre-delivery inspection atau pengecekan unit sebelum mobil dikirim, mulai dari pengecekan bodi, pengecekan mesin hingga pengecekan kelistrikan, kemudian dilanjutkan lagi dengan proses reset nomor rangka dan nomor mesin untuk pendaftaran STNK dan BPKB. Sambil menunggu semua prosesnya selesai, di sini sales kami Mbak Risma mulai menyiapkan secara administrasi, mulai dari surat jalan, STCK dan sejenisnya. Sementara itu dari pihak bengkel bergerak cepat untuk melakukan persiapan unit. Termasuk diantaranya di sini dilakukan pengecekan secara komputerisasi supaya hasilnya secara maksimal. Alhamdulillah untuk bagian mesin dan kelistrikan tadi sudah dicek oleh pihak bengkel, semuanya dalam kondisi bagus, siap untuk segera diserah terimakan karena mobil ini nanti rencananya akan segera dibawa pulang oleh Mas Jeki menuju ke wilayah Tegumen. Sembari menunggu mobilnya dilakukan pengecekan oleh pihak bengkel, di sini Mas Jeki dan juga Mbak Risma melakukan pengecekan mobil sekali lagi. Mbak Risma juga secara sekilas menjelaskan mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Mitsubishi Xpander ini, termasuk apa saja yang dicek, serta bagaimana mekanisme garansi. Setelah menunggu sekitar 2 jam lebih, alhamdulillah untuk proses pengecekannya semuanya berjalan dengan lancar. Untuk administrasi juga semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah untuk proses pembayarannya semuanya sudah lengkap. Mobil Xpander Ultimate hitam ini pun siap untuk diserah terimakan kepada Mas Jeki. Begitu semuanya sudah disiapkan, di sini seperti biasa Mbak Risma menjelaskan terkait masalah administrasi. Nah di sini mungkin ada penasaran bagaimana terkait masalah plat nomornya, karena Mas Jeki ini berasal dari wilayah Kebumen, sementara beliau membeli mobilnya di Solo, apakah plat nomornya bisa tetap sesuai Kebumen atau harus KTP Solo. Nah untuk masalah plat nomor tidak perlu khawatir, untuk plat nomornya nanti tetap plat Kebumen sesuai dengan KTP asal. Nah berikutnya di sini Mbak Risma juga menjelaskan mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Mitsubishi Xpander kepada beliau. Sekaligus di sini juga jelaskan mengenai masalah gratis servis. Untuk masalah gratis servisnya tidak perlu khawatir, meskipun membelinya di dealer kami di wilayah Solo, tetapi untuk gratis servisnya tetap berlaku di semua jaringan bengkel resmi Mitsubishi di seluruh Indonesia. Nah selain itu berikutnya Mbak Risma menjelaskan mengenai fitur-fitur seperti wireless charger, kemudian fitur smartphone connectivity yang ada di mobil Mitsubishi Xpander ini. Tapi karena sebelumnya Mas Jeki sudah banyak mempelajari fitur-fitur yang ada di mobil Xpander ini di YouTube, jadi alhamdulillah untuk proses penjelasannya berjalan dengan lancar. Setelah selesai menjelaskan mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Mitsubishi Xpander ini, berikutnya Mbak Risma mengajak beliau untuk melakukan pengecekan ke bagian perlengkapan. Untuk bagian perlengkapan semuanya sudah dicek dalam kondisi lengkap, mulai dari toolkit, dongkrak, hingga cara mengakses ban serep. Alhamdulillah untuk semua prosesnya berjalan dengan lancar, untuk penjelasannya juga semuanya sudah lengkap. Setelah semuanya lengkap, berikutnya kami ajak beliau untuk foto serah terima bersama. Terima kasih banyak Mas Jeki dan keluarga sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate Matic warna hitamnya ini kepada sales kami Mbak Risma. Sungguh sangat menginspirasi karena masih muda tapi juga sudah sangat sukses. Kami doakan semoga keluarga selalu diberikan kesehatan, rezekinya semakin lancar, dan mobil Xpandernya bisa menjadi barokah untuk keluarga. Nah demikian video mengenai proses serah terima mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate Matic warna hitam kepada konsumen kami Mas Jeki yang berasal dari wilayah Kebumen. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi motivasi terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander. Untuk itu pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander ini silakan bisa menghubungi sales kami Mbak Risma. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan di video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe pada video ini,
Semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.